Baru-baru ini, sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan aksi arogan dari salah satu anggota komunitas mobil Avanza Xenia Club Indonesia yang memaki hingga hendak memukul pengendara lain. Diketahui, aksi arogan tersebut terjadi di Jalan Pangandaran menuju arah ke Bandung pada Minggu, 10 Desember 2023. Berdasarkan penuturan pemilik akun Instagram Rania Asrimaha, aksi ini bermula saat dirinya bersama keluarga dalam perjalanan pulang menuju arah ke Bandung. Saat di perjalanan, dirinya bertemu dengan rombongan komunitas mobil Avanza Xenia Club Indonesia. Salah satu dari rombongan komunitas yang mengendarai mobil Toyota Avanza berplat nomor D1893 YTF mencoba untuk menyalip mobil Toyota Fortuner yang ditumpanginya. Namun, karena kondisi jalan tengah ramai dua arah, mobil Toyota Avanza gagal menyalip hingga merasa kesal. Setelah beberapa kali percobaan, mobil Toyota Avanza ini pun berhasil memotong laju mobil Toyota Fortuner warna hitam tersebut. Setelah itu, pengendara mobil Toyota Avanza ini pun memberhentikan mobilnya di tengah jalan lalu menghampiri pemilik mobil Toyota Fortuner. Anggota komunitas mobil Avanza Xenia Club Indonesia ini kemudian langsung melampiaskan kekesalannya dengan memaki hingga hendak memukul pengendara mobil Toyota Fortuner tersebut. Saat insiden ini, sang pengemudi Toyota Fortuner tetap bertahan di dalam mobilnya. Sedangkan, para penumpang mobil yang ada di dalam berteriak ketakutan. Bahkan, seorang anak laki-laki yang duduk di kuris depan juga ikut menangis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.